Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Daim akan hirit siapa dalam siasatan SPRM. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin disahkan akan disiasat berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram oleh SPRM. Ramai pemerhati politik memerhatikan kaitan kes serta dakwaan terhadap Daim dan siapa yang akan beliau hirit dalam siasatan tersebut. Ini berikutan satu siasatan yang telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah RM2.34 bilion. Siasatan turut membabitkan pengambil alihan saham Renung Berhad sebanyak 32.6% equity oleh UEM Group dan penyitaan Menara Ilham. Menara Ilham pernah menjadi tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018. Daim ketika itu mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan atau dikenali sebagai Council of Elders tersebut bersama bekas Gubernur Bank Negara Zeti Aziz dan Jutawan Gula Robert Kwok. Bagaimanapun, SPRM mengesahkan aktiviti serta operasi harian dalam bangunan tersebut berjalan seperti biasa tanpa halangan. Ramai menjangkakan Daim akan menghirit Tun Mahathir dalam siasatan SPRM berikutan. Beliau ada kaitan dengan kabar angin memiliki bank-bank di luar negara ketika zaman pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri keempat. Tidak dapat dipastikan sama ada siasatan terhadap Daim mempunyai hubungan dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang mencadangkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Syarikat Petroleum Nasional Petronas melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini berikutan tulisan Tun Mahathir yang mengkritik cadangan Sultan Johor dan mengingatkan mengenai Raja Berperlembagaan. Gandingan Mahathir dan Daim seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang melibatkan kewangan dalam skala besar tetapi sehingga kini tidak dapat dibuktikan. Namun demikian, siasatan SPRM kali ini dipercaya telah melalui proses yang cukup sempurna dan membekalkan bukti yang cukup kuat untuk Daim didakwa di mahkamah.